Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilala ala al khair. Ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kisah Sayyidah Fatimah Al-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Sakanat hadhihi nafsul gawiyah juthmanan yadiqu biruhiha. Wa qallama ruzika rahah man ijtama'a lahun nafsul gawiyah wal juthmanul da'if. فإنهما مزيج متعب للنفس والجسم معا لا قوام له بغير راحة واحدة هي راحة الإيمان وهذا هو التوفيق الأكبر في نشأة الزهراء. Jiwa yang kuat terpendam dalam diri Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam keadaan kondisi tubuh yang kurus kecil, dan sedikit orang yang terkumpul pada dirinya jiwa yang kuat dan tubuh yang lemah. Pada umumnya kalau tubuhnya lemah, orangnya itu jiwanya juga down, turun. Tapi Sayyidah Fatimah walaupun badannya itu kecil, bukan pendek ya, kurus, karena memang nggak seperti istri-istri zaman sekarang, ketok cemilan dipangan, badokan dipangan, karena memang jarang makan dan sedikit makanan yang ada di rumah sehingga kurus, tapi tetap jiwanya kuat. Biasa istilah dalam olahraga itu, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu sudah umum dikenal hal seperti itu. Kalau tubuhnya sehat, jiwanya pasti kuat. Ini kebanyakan. Ada yang tubuhnya sehat, jiwanya nggak kuat, ada. Seperti Sayyidah Fatimah juga demikian. Tubuhnya nggak kuat, jiwanya juga nggak kuat biasanya. Tapi Sayyidah Fatimah tubuhnya lemah, tapi keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit orang yang diberikan hal tersebut. Mengapa? Karena kalau keduanya itu berbarengan adalah satu kesatuan yang membuat lemah. Membuat lemah untuk jiwa dan raganya. Untuk jiwa dan raganya tidak ada yang bisa memberikan dorongan, kekuatan atau ketenangan kecuali satu, yaitu ketenangan dalam keimanan. Dalam tubuh yang lemah itu biasa dalam kondisi tubuh yang lemah biasanya jiwanya lemah, tapi karena dia memiliki keimanan sehingga dia berjiwa besar. Dan itulah taufik terbesar yang didapatkan oleh Sayyidah Fatimah dalam pertumbuhannya. Fa innaha nasya'at fi juhdil iman idh huwa alzama yakunu laha baina quwwati nafsiha wa nuhuli jismaniha fi akhlaqi Sayyidah Fatimah madadun saluha li thabat alal haqqil ladzi ya'taqiduhu sahibuhu aw yuzadu anhu fala yunkasu anhu ala raghmin. Karena Sayyidah Fatimah tumbuh di dalam iman yang benar, iman yang serius. Karena keimanan adalah hal yang paling mutlak yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah antara kekuatan nafsu, kekuatan jiwanya dan kurusnya anggota tubuhnya. Pada akhlak Sayyidah Fatimah terdapat anugerah yang pantas untuk dimiliki agar dapat tetap dalam kebenaran yang diyakini oleh pemiliknya atau pemegangnya, pemegang kebenaran tersebut, sehingga dengan cara apapun dia tidak bisa dibolak-balik oleh musuh-musuhnya. Artinya seperti ini, orang yang memiliki seperti akhlaknya Sayyidah Fatimah, walaupun tubuhnya itu lemah, tapi dia memiliki kekuatan jiwa yang berdasarkan dengan keimanan. Sebesar apapun musuh yang datang, sekuat apapun musuh yang datang, ketika akhlak Sayyidah Fatimah kita miliki, kita akan tetap berada dalam kebenaran. Gak mungkin tergoyangkan atau sampai berbalik arah kepada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanat syadidatal i'tizaz bintisabiha ila abiha wa kanat mafturatan ala yaqini tadayyun wa kanat dzat iradatin la tumhal min fi hisabi sya'nin min syu'uniha fa dhahara minha fil mawaqifil galilah allati nuqilat anha annaha kanat dzat iradatin qawiyatin wa azimatin shadidatin wa nafsin karimah. Beliau Sayyidah Fatimah sangat menjunjung tinggi nisbatnya beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar beliau ini menjaga nasabnya, nama baik ayahnya itu benar-benar dijaga dengan akhlak-akhlaknya. Beliau juga seakan-akan tercipta di dalam benar-benar dalam agama yang penuh dengan keyakinan. Jadi berbuat agak di dalam keagamaan itu penuh dengan keyakinan, bukan sekedar tahu, tapi benar-benar meyakini. Beda orang yang hanya sekedar tahu sama orang-orang yang yakin itu jauh. Seperti kita dikasih tahu tuh di pasar ada kebakaran, yang ngasih tahu kita orang yang dapat dipercaya, kita tahu kabarnya. Kita tahu kabarnya. Kita berangkat ke sana, ke pasar. Kita lihat kebakarannya, kita yakin. Nah, seperti itulah yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Mungkin kita tahu tentang agama. Oh, sholat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Orang yang melakukan seperti ini, seperti ini. Itu yakin, kita tahu. Tapi kalau dibilang yakin, belum. Sayyidah Fatimah benar-benar yakin di dalam keagamanya. Beliau juga orang yang memiliki keinginan yang tidak bisa ditunda atau dihambat. Jadi kalau sudah ingin sesuatu, bukan duniawi. Kalau duniawi diperintahkan suaminya untuk minta ke Rasulullah, ya berangkatnya itu tanpa malu-malu. Tapi Sayyidah Fatimah kalau masalah duniawi minta ke Rasulullah itu malu. Karena perintah suami saja beliau menjalankan. Itu pun nggak sampai ngomong. Sampai Sayyidina Ali sendiri yang ngomong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam keagamaan keinginannya yang kuat tidak tergoyangkan dengan apapun. Sehingga muncul dari beberapa kejadian yang sedikit yang diriwayatkan dari beliau bahwa beliau itu punya keinginan yang kuat, tekad yang sangat besar dan jiwa yang sangat mulia. Kana min i'tizaziha bil intisabi ila abiha annaha kanat tusarru bi musyabahati abna'iha li abiha wa kanat tazkuru dzalika hina tudallilahum wa tulaibahum falam yakun ahab ilaiha min an yuqala laha inna asbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yushbihuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sangat menjunjung tinggi nasabnya. Di antaranya beliau itu senang dengan terserupanya anak-anaknya kepada ayahnya, yaitu Rasulullah. Jadi karena menjunjung tinggi nasabnya, beliau ini yang paling disenangi anaknya beliau, anaknya Sayyidah Fatimah, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Muhsin atau Muhsin, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab. Itu yang disenangi oleh Sayyidah Fatimah karena mereka mirip dengan ayahnya, yaitu Rasulullah SAW, mirip dengan kakek-kakeknya dari putra-putrinya. Itu yang disenangi oleh Rasulullah, sehingga pernah disebutkan ketika anak-anaknya itu bermain dengan salah satu sahabat Nabi, diantaranya Sayyidina Abu Bakar, tidak ada yang membuat Sayyidah Fatimah senang kecuali ketika disebutkan bahwa cucu-cucu Nabi Muhammad adalah orang-orang yang mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Itu ketika Sayyidina Ali membawa Sayyidina Hasan dan Husain di hadapan Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar. Atau saat Rasulullah wafat juga pernah terjadi, diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar ngomong kepada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, Yaman apa kata-katanya itu, orang yang mirip dengan Nabi nggak mirip dengan Ali, padahal anaknya Sayyidina Ali, tapi miripnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditelusuri mengapa demikian, banyak hal. Dari segi genetik dari ibu juga berpengaruh. Juga dalam riwayat Rasulullah itu menitipkan sulubnya, ya, yang membentuk, yang bisa membuat apa pertumbuhan sperma, dititipkan kepada Sayyidina Ali. Dititipkan kepada Sayyidina Ali. Karena itu anak-anaknya Sayyidina Ali yang dari Sayyidah Fatimah benar-benar mirip kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu bait syair itu dari Sayyidina Abu Bakar yang menyebutkan bahwa Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain itu lebih mirip kepada Rasulullah daripada kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bi abi syabihan bin Nabi la bi al, apa? La syabihan bi Ali. Demi ayahku, ini anak mirip dengan Nabi, nggak mirip dengan Ali. Nggak mirip dengan Ali, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa kanat fitratat tadayyun, fitratut tadayun fiha fitratan warithatha min abawaini karimain wa hasabaha ma warithathu an khatamil anbiya wa ma ta'allamathu minhu bitarbiyati wal mujawarah walakinnaha adhafat ilaihi ma warasathu min ummiha ma warithathu min ummiha as-sayyidah Khadijah binti Khuwailid wajaddiha Khuwailid walladhi tasadda limalikil yaman min gaumi Tubba alladhi hawala al-i'tida' alal Ka'bah wa kana dhalika tasaddi bisababi ghirati walidi sayyidah alal Ka'bah. Dan jiwa keagamaan yang tertanam dari Sayyidah Fatimah itu terwarisi, beliau mendapatkan dari kedua orang tuanya yang mulia. Jadi sibuk fokus di dalam keagamaan itu beliau dapatkan dari kedua orang tuanya. Martabat pendidikan itu didapatkan oleh Sayyidah Fatimah dari ayahnya sebagai penutup para nabi, dan yang beliau dapatkan dari melihat, memandang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun juga ditambahkan lagi dari apa yang beliau warisi dari ibundanya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan kakeknya Khuwailid, yang mana beliau Khuwailid ini menghadang kerajaan Yaman dari kaum Tubba yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jauh sebelum jauh setelah Amul Fil, waktu orang-orang Yaman mau menghancurkan Ka'bah, datang lagi sebetulnya dari kerajaan Yaman juga ikut yang dihadang oleh Khuwailid, atau juga saat kejadian Amul Fil itu Khuwailid menghadang orang-orang dari Yaman, dari kerajaan Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan sebab-sebab yang sudah pernah kita bahas. Yang membuat hal tersebut kecemburuan yang didapatkan atau yang dirasakan oleh Khuwailid, ayahnya Sayyidah Khadijah, dari Ka'bah untuk dihancurkan. Karena mereka orang-orang Mekah itu benar-benar menjaga Ka'bah. Ada yang menjaganya karena mendapatkan keuntungan besar di saat tahun haji, karena tahun haji itu ibarat seperti di Indonesia ini pasar malam. Tapi kalau di tahun haji itu berminggu-minggu, berpekan-pekan atau berbulan-bulan. Kalau di sini cuma sehari pasar malam. Pasar langsung rame ya, bentar tok tapi sewengi tok. Kalau di sana tahun haji itu di Mekah luar biasa sampai sekarang. Ibaratnya bancaane wong Mekah. Karena yang dagang selalu laris. Walaupun hajinya bukan seperti yang dilakukan seperti zaman sekarang. Sayyidah Fatimah juga mengambil dari sepupunya Sayyidah Khadijah, yaitu Waraqah bin Nawfal. Karena juga termasuk putu ponaan ya, keponakan misan. Sayyidah Fatimah itu juga keponakan misan Waraqah bin Nawfal. Yang terkenal Waraqah bin Nawfal itu dengan berpegang teguh dengan agama, menghabiskan seluruh waktunya di dalam memperdalami Taurat, Injil, dan apa yang di dalamnya min bisyarati bibi'tsatil akhiril anbiya, dengan kabar-kabar gembira dengan diutusnya penutup para nabi. Wa huwa alladhi basyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bin nubuwah hina ja'ahu ma'a zawjat zawjihi Khadijah wa qassa alaihi ma ra'a hina ja'ahu al-wahyu awwala maratin fi ghar Hira. Waraqah bin Nawfal juga yang memberikan kabar kepada nabi dengan kenabian ketika datang nabi kepada Waraqah bersama istrinya Khadijah dan menceritakan apa yang beliau lihat ketika pertama kali datang wahyu di Gua Hira. Di pembahasan Sayyidah Khadijah dulu kita bahas, setelah mendapatkan wahyu merasa kedinginan, turun ke rumah Sayyidah Khadijah, ngomong zamiluni, kemudian diceritakan kepada Waraqah. Nah, ketika diceritakan kepada Waraqah dikatakan itu adalah namus, itu adalah Jibril yang membawa wahyu seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, sehingga dikatakan bahwa Muhammad adalah nabi akhir zaman. Yang memberikan kabar siapa? Waraqah bin Nawfal. Jadi pertama kali yang beriman kepada nabi sebelum nabi jadi rasul. Karena setelah itu nggak lama meninggal. Masih jadi nabi, belum jadi rasul. Karena antara nabi dan rasulnya Nabi Muhammad itu selisih 6 bulan. Di bulan Ramadan itu diangkat menjadi nabi, di bulan Rabi'ul Awal diangkat menjadi rasul. Selisih 6 bulan. Wa min umki tadayun. Jadi Sayyidah Fatimah itu mendapatkan pendidikan dan warisan, bukan harta, tapi dalam sisi keagamaan, dari ayahnya, dari ibunya, dari kakeknya Khuwailid, dan sepupu ibunya Waraqah bin Nawfal, yang mana mereka benar-benar kuat dalam menjunjung tinggi agama. Wa min kita dayun wasidkil iman fi hadhihi sayyidah al-azimah annaha kanat syadidat at-ta'arruj fi ma'taqadathu min awamiriddin hatta annaha la tahtatu wa ta'mal bil ahwat fi kulli syai'. Di antara kedalaman sisi keagamaan Sayyidah Fatimah dan keimanan yang benar daripada Sayyidah Fatimah, bahwa beliau adalah orang yang sangat benar-benar hati-hati di dalam apa yang beliau yakini dalam urusan agama. Jadi kalau beramal itu cari yang paling hati-hati. Ini saking dalamnya agamanya. Orang kalau ilmunya dalam, agamanya itu matang, benar-benar dalam, nggak mudah mengeluarkan fatwa, nggak mudah, atau mengeluarkan hukum atau berbuat sesuatu nggak. Wis penting halal gak apa-apa, subhat-subhat titik. Enggak ada seperti itu. Kalau orang agamanya dalam. Karena orang bertambah ilmu itu semestinya dia bertambah petunjuk dari Allah. Kalau tambah petunjuk, pasti dia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan benar-benar hati-hati. Enggak sampai terjerumus ke dalam yang subhat, terlebih yang diharamkan. Wa kanat asbahun nas bi abiha fi misyatiha wa hadithiha wa kalamiha. Sayyidah Fatimah adalah orang yang paling mirip kepada Nabi dalam cara berjalan, cara berkata dan berbicara. Disifatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan ma ra'aitu afdhala min Fatimah ghaira abiha. Aku tidak melihat orang yang lebih afdol daripada Fatimah selain ayahnya. Jadi kalau pendapatnya Sayyidah Aisyah, setelah Nabi Muhammad orang yang paling afdol bukan Sayyidina Abu Bakar, tapi putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, yang menyatakan anaknya Sayyidina Abu Bakar. Istrinya Rasulullah, wanita yang paling cerdas, yang dikenal paling cerdas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pendapat yang ngawur, bukan pendapat yang salah, itu pendapat yang benar. Karena beliau kumpul dengan Nabi, tahu apa yang diinginkan Nabi, tahu yang dilihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wastaghrabat marratan antakuna Fatimah kasairin nisa hina ra'atha tabki thumma tadhak ila jiwari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marad wafatih thumma alimtu anha dhahikat li anha sami'tu min abiha anha awwala man sayalhaqu bihi min ahlihi wa kanat radhiyallahu anha dzata iradatin qawiyya la talin faqad bada dzalika min zawajiha wa fi muhajatiha li Abi Bakar wa Umar. Pernah Sayyidah Aisyah itu merasa aneh, Sayyidah Fatimah itu persis sama wanita-wanita yang lain. Jadi dianggap podo ae karo wong wedok sing liyane. Ketika melihat Sayyidah Fatimah menangis, kemudian tertawa di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah hendak wafat, jadi dianggap is manusia biasa, wanita biasa, nggak ada mulia-mulianya. Sempat pernah tersirat seperti itu Sayyidah Aisyah karena melihat menangis kemudian tertawa di samping Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Setelah mengetahui, karena saat itu Sayyidah Fatimah ditanya nggak jawab. Setelah wafatnya Rasulullah beberapa hari atau beberapa pekan, Sayyidah Fatimah baru menjawab bahwa saat beliau dibisiki yang pertama kalau beliau akan wafat di hari itu nangis. Kemudian dibisiki kedua, kalau pertama kali yang nyusul adalah kamu, sehingga itu membuat tertawa. Lah dari situ Sayyidah Aisyah mengatakan, oh beda ternyata, nggak sama dengan wanita-wanita yang lain. Sayyidah Fatimah adalah orang yang punya keinginan yang kuat, tidak pernah luntur sedikit pun, dan itu nampak jelas di dalam pernikahannya kepada Sayyidina Ali. Ya apa? Dari hidup susah menikah lebih susah. Kok bodoh enak ya, menikah lebih susah. Tetap. Kenapa? Memang keinginannya kuat, mendapatkan suami yang benar, yang teguh, yang bagus dalam keagamaan, sehingga nggak membuat ragu sama sekali. Begitu juga ketika mendebat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Saat Rasulullah wafat, itu ada pertentangan antara Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dari warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Jelas kalau orang mati itu ada warisannya, siapapun dia. Lah warisan itu anak berhak nuntut. Ngotot. Cuman memang dalilnya kalah kuat dengan Sayyidina Abu Bakar yang menyatakan bahwa Nabi itu tidak mewariskan harta. Wis, aslinya kan dapat warisan harta. Karena Rasulullah dalam riwayat itu punya kebun dalam riwayat. Lah saat itu kebun itu maunya diwariskan kepada Sayyidah Fatimah separuhnya. Karena perempuan itu dapat separuh. Sisanya untuk masalihul muslimin. Karena dengan pembagian yang ada di dalam pembahasan faraid. Nuntut Sayyidah Fatimah dengan dalil, bukan sekedar ngomong, bukan karena nafsu. Karena menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau warisan enggak dijalankan dosa. Dosa semuanya. Lah, Sayyidina Abu Bakar punya dalil yang menguatkan itu kalau bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, Nabi itu tidak mewariskan harta, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Tapi beliau menunjukkan dalam sisi keagamaannya. Walaupun memang beliau menyadari kalau dalil ini yang membuat gugur harta yang dimiliki oleh Rasulullah menjadi warisan untuk anak-anaknya. Waqad yakunu dalailul irada fil mar'ah khasa'an hatal zamusamt wala tuksirul kalam. Dan yang menjadi tanda-tanda bahwa beliau ini memiliki keinginan yang kuat adalah beliau itu selalu banyak diam, nggak banyak ngomong. Ini perempuan yang hebat itu yang nggak banyak omong, nggak kakean, cangkem. Ono ngomong ini, Rono ngomong ini. Ini perempuan yang perempuan pasar, ya, wedok pasar, gak iso meneng, gak di pasar, gak di pengajian podo, omong-omongan tuh. Kalau Sayyidah Fatimah nggak banyak omong dan selalu luzumus somat, karena menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah. Kalau kalam itu terbuat dari perak, maka as-somat itu terbuat dari emas. Diam itu adalah berbicara itu adalah perak, diam itu adalah emas. Man samata najah, orang yang diam itu selamat. Sehingga nggak banyak omong beliau. Bahkan di antara kebiasaan Sayyidah Fatimah annaha la tatakalam hatta tusal. Nggak ngomong kalau nggak ditanya. Bahasa kita itu lek gak ditabuh gak metu. Ngenteni ditabuh baru ngomong. Wa anna la ta'jal ilal hadits bima ta'lam fadlan amma la ta'lam. Enggak pernah Sayyidah Fatimah itu tergesa-gesa untuk berbicara dalam sesuatu yang beliau ketahui. Gak ditakoni melok ngomong, dia ngerti apa yang dimaksud, ngerti. Atau ditanya belum selesai pertanyaannya langsung jawab, enggak. Ditunggu sampai selesai. Kalau kita enggak, durung mari dipedot. Beda gak ngikuti belas soro. Ya, turun mari wis dibantah, ngomong turun tutup wis dibantah. Itu kita. Kalau Sayyidah Fatimah enggak, diem didengarkan, mari baru jawab. Itu yang diketahui. Kalau nggak diketahui wis gak ngomong. Walihada in hasarat haditsuha an abiha fi ma kanat asma'u minhum bainal bait wal masjid wa lam tazid alaih. Karena itu sedikit riwayat hadis yang diriwayatkan dari beliau. Ini diantara alasan yang kemarin juga kita bahas. Padahal beliau banyak mendengarkan hadisnya Nabi, baik saat di rumah maupun di masjid. Karena rumahnya nggak jauh dari masjid. Banyak dengar hadis dari Nabi, tapi nggak banyak riwayat an Fatimah binti Rasulillah, riwayat hadis nggak ada. Dilihat dari Sahihul Bukhari, Sahih Muslim atau riwayat-riwayat yang lain dari Kutubul Hadis, jarang riwayat dari Sayyidah Fatimah. Kenapa? Memang jarang berbicara. Yang diucapkan hanya kalau dibutuhkan, kalau ditanya. Wala nansa anna Zahra qad ihtazarat hiya wa hiya fi salasin. Tidak lupa bahwa Sayyidah Fatimah itu ketika menjelang wafat beliau saat itu usia 30 tahun. Itu dalam riwayat, ada riwayat 28, ada riwayat 21. Banyak riwayat perbedaan, alhasil masih muda. Pada usia yang seperti itu nampak keseriusan, keyakinan, kemuliaan yang jarang dimiliki oleh perempuan di usia seperti itu. Karena itu tidak diragukan lagi bahwa beliau memiliki kekuatan yang terpendam, yang sehingga orang-orang yang ahli dalam mentafsirkan itu kembali kepada perangai-perangai yang dilakukan oleh anak-anaknya. Karena apa? Yang bisa tahu kehidupan Sayyidah Fatimah itu melihat dari anaknya. Kalau ingin tahu Sayyidah Fatimah, lihat anak-anaknya ini. Apa yang mereka lakukan itu semuanya diambil daripada warisan yang terpendam dari diri Sayyidah Fatimah Al-Zahra radhiyallahu taala anha. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian dari anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan seterusnya, mereka membawa warisan yang didapatkan dari ibundanya yaitu Sayyidah Fatimah Al-Zahra radhiyallahu taala anha. Karena itu kita ajarkan kepada kita bagaimana kehidupan Sayyidah Fatimah, kesulitan, kesusahan, dan kekuatan keimanan yang beliau miliki, keyakinan dalam agama, tanamkan kepada keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang mulia, keluarga yang baik, keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa memberikan manfaat kepada kita, keluarga kita, teman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.